Allah. Allah. Panas. Kok panas? Oh, panas. Kalian ini mau apa sih? Datang malam-malam? Mas, saya mau ketemu sama Nisa. Nisanya ada. Aduh, kamu ini benar-benar ketahuan. Berapa kali saya bilang, jangan ganggu anak saya. Pak, kita kesini datang baik-baik. Kita cuma pengen tahu keadaan Nisa kayak gimana, terus kita pulang. Emang ada yang salah? Baik-baik apa? Kalian datang malam-malam ganggu orang. Hah? Sekarang pergi kalian semua. Pergi, saya bilang. Pergi. Tolong, tolong aku, Kak. Nisa? 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 Hala? Lala kenapa? Kak Vero, tadi aku dengar suara Nisa. Dia manggil-manggil nama Lala dan dia minta tolong. Tadi tuh aku mimpi buruk. Hah? Mimpi apa? Nisa, Tante. Anaknya Mas Widodo. Kayaknya dia mau aku kesana deh. Astagfirullahaladzim. Emang kenapa? Kamu mau ke rumah Mas Widodo? Iya, Bang Iqbal. Soalnya perasaan Lala gak enak. Iya udah kalau kita mau nganter. Iya, yaudah kalau gitu Tante kita pamit dulu ya. Yaudah. Hati-hati ya. Jalan kita ya, Tante. Iya. Assalamualaikum. Mudah-mudahan aja Lala gak terlambatnya nyelamatin anak itu kalau memang ada apa-apa. Iya. Derajat nelfon. Iya, waalaikumsalam, Mas. Tolongin saya, Pak. Perut saya sakit banget. Dan kepala saya juga seperti tusuk-tusuk. Astagfirullah. Yaudah, Mas Derajat tunggu di sana. Saya kesana sekarang. Lah,
Mas Derajat tiba-tiba bilang ke Abang kalau dia lagi sakit parah. Abang kesana sekarang ya. Kamu kabarin Vero sama Reza untuk nemenin kamu, oke? Oh, yaudah Bang. Assalamualaikum. Hati-hati Bang, waalaikumsalam. Silakan duduk aja. Badan saya sakit, Pak Ustaz. Stop. Tolongin saya, Pak Ustaz. Ana khawatir ini bukan penyakit biasa, Bal. Ente tenang ya. Dengan bantuan Allah, insya Allah Ana akan usir penyakit ini. Kalau memang benar ada yang kirim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mati. Allah. 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 Panas. Panas. Kok panas? Au! Oh, panas. Au! Injak. Mati. Tangan aku melepuh ini. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pak Derajat. Coba ente duduk. Jadi apa-apa sama si Lisa? Iya Kak Vero, Lala yakin banget. Karena Nisa itu datang ke mimpi Lala dan dia minta tolong sama Lala. Ya udah kalau gitu kita selamatin loh. Ya udah yuk. Assalamualaikum. 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 Permisi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Lala ini mau apa sih? Datang malam-malam. Mas, saya mau ketemu sama Nisa. Nisanya ada. Aduh, kamu ini benar-benar keterlaluan. Berapa kali saya bilang, jangan ganggu anak saya. Pak, kita kesini datang baik-baik. Kita cuma pengen tahu keadaan Nisa kayak gimana, terus kita pulang. Emang ada yang salah? Baik-baik apa? Kalian datang malam-malam ganggu orang. Hah? Sekarang pergi kalian semua. Pergi saya bilang. Pergi. Masuk, Ma. Kak. Terus gimana Nisa? Lala tuh cuma khawatir sama Nisa. Lala yakin banget Nisa tuh pasti kenapa-napa. Iya, La. Ya, tapi kamu lihat sendiri tuh mereka berdua kayak gimana tuh. Tua kayak gitu. Sebaiknya kita pulang sekarang, ya. Oke. Okay. Tolong aku, Pak. Nisa? 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 Lala. Lala kenapa? Kabar tadi aku dengar suara Nisa. Dia manggil-manggil nama Lala dan dia minta tolong. Nisa di mana, Nisa? Ya nggak mungkin lah. Ini ada Nisa di sini. Ya, yaudah. Yuk.